Reynal Avandi tampaknya sudah merasa gerah dengan pemberitaan di media mengenai dirinya yang disebut-sebut sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga Marsyanda dengan Ben Kasyafani. Hari Rabu 11 September kemarin, mantan gitaris Slank itu pun angkat bicara. Di hadapan seluruh awak media, Ray mengaku bahwa dirinya memang mengenal sosok Marsyanda. Namun, hubungan mereka tidaklah lebih sebagai mitra kerja di bidang musik. Kalau saya tuh kan memang yang seperti yang udah tahu kan, kalau kenal hubungan ada dekat, tapi kita cuma bahasa universal musik. Kan udah pada tahu musik ya kan, musik yang saya buat, video klipnya juga. Jadi memang pembicaraannya hanya sebatas musik aja. Reynal memang akhirnya merasa perlu untuk menjawab semua pemberitaan di media yang semakin menyudutkan dirinya. Namun Reynal menganggap bahwa semua pemberitaan buruk tentang dirinya adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajatnya. Ya, benernya sih bad news is a good news ya. Tapi kalau saya bilang memang ada apa? Ini saya nganggap momen ini adalah Tuhan lagi naikin derajat saya.